Aman. Mantap. Wow. Abis dari mana kalian? Supporternya luar biasa. Ya? Wow. Ini kayaknya penonton Asian Games pindah ke sini. Benar-benar. Ini ada Adam di situ juga. Fansnya juga ada apa namanya teman-teman. Ini Adam di situ ada malaikat loh. Malik. Di sini ada Adam, di sana ada Indul. Oke. Apa namanya? Apa nih Fer? Kamu lady first dulu deh. Kamu mau nanya apa tentang tadi katanya kamu mau nanya-nanya seputar tentang apa namanya? Album ya katanya. Ini. Apa nih? Oke, tadi Vera dibisikin katanya Mas Aib mau nanya. Silakan, Mas. Lemparan pertanyaan. Oke. Lagu ini nih Mas mau nanya tentang cover, Mas. Salah satu covernya kan ada yang cover band dari itu Demak, Tam. Sayung Teduh. Oh. Kirain itu. Nah, itu menceritakan kayak kenapa Mas? Kenapa cover lagunya Payung Teduh gitu Mas? Kan agak mellow. Wah. Berarti sesuai apa genre kalian ya di covernya ya, gitu ya? Kalau itu jelasnya adem. Adem lagi. Kalau kita cover-cover itu kan bagian dari apa ya? Biar gak vakum gitu loh Mas. Misal kita baru kan aku kan kuliahnya kan di Jogja. Di Jogja. Sehingga teman-teman stay-nya di Jepara kan. Okay. Waktu nggak ada jadwal gitu, misal break satu bulan apa beberapa minggu gitu kan, nggak ada kegiatan toh. Mending itu, biar produktif terus ya. Produktif. Benar-benar. Cover-cover lagu-lagu gitu. Iya. Maksudnya ada biar lebih produktif. Jadi kalian tuh LDR ya? LDR. Biasa. Tapi luar biasa loh band-band apa namanya mereka walaupun LDR tapi tetap masih bisa memacu standar. Benar. Indonesia tuh ya. Seperti Indonesia luar biasa. Aji. Terus di album kalian itu lagunya ada berapa aja? Ada berapa lagu? Album yang kedua ini kira-kira? Yang kedua rencana ini EP atau album? Pengennya album. Album. Kurang album. Lebih insya Allah kalau dituntaskan pengen 10. 10 lagu. Wow, 10 lagu. Okay. Itu ada featuring-featuring gak Mas? Pengen siapa sih. Gitu? Pengen. Oh, Celi. Pengennya gitu, jadi nyundul dagu Mas. Ketangkep. Tau aja. Iya. Pengennya kita, ya itu tadi pengen featuring silaturahmi sama teman-teman. Kebetulan kita dengan teman-teman Jogja juga dekat. Ada Mas Fian dari Rebellion Rose. Rebellion Rose ya. Ada Mas Herda dari karena mereka terus mungkin satu saat nanti kita pengen jamming-jamming dengan beliau-beliau. Amin. Oke. Terus kalau kalian kan dari Jepara nih ya. Di Jepara sendiri tuh genre musiknya tuh kalau yang seperti kalian tuh udah ada belum sih? Gimana unik sekali. Kalau yang kita mungkin ya baru kita sih. Promosi diri sendiri ya. Kebanyakan kalau di teman-teman kita yang di Jepara itu sekarang namanya apa namanya kayak Slok. Kayak Stofortian gitu kan di kafe-kafe terus ada juga yang ska, ada teman-teman dari Sekawan terus Reggae, ada teman-teman dari Rasta Sky juga ada terus kita bersyukur teman-teman jadi semuanya naik semua. Bener, seru. Ya. Soalnya kalau Jepara tuh guyupnya bagus banget Mas ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Wah, itu dia. Kalau sebelumnya Mas ini enggak sebelum masuk ke The Pria Idaman nih, punya band enggak sebelumnya, Mas? Pang abis gitu. Ada sih. Ada. Dulu waktu di masih kuliah. Pas kuliah. Waktu masih kuliah. Lulus kuliah langsung. Zaman berapa tuh? Di dulu di UKM Musik UMY itu. Muhammadiyah. Iya, Yogyakarta. Dulu nama bikinnya ada yang namanya Orochi, terus apa? Kalau saya dulu, saya pribadi ada namanya dulu Orochi, terus Orochi. Ada Jepang-Jepangan. Muse kita punya. Kalau habis itu kita dangdutan pakai orkestra jiwa itu. Orkestra jiwa. Iya. Kalau Adam enggak tahu itu dulu. Adam berarti masuknya ada gagal produk gagal. Jogja juga itu ya. Adem kelihatannya apa nih bandnya nih kira-kira? Kalau dulu aku itu sih Mas ke rock pop rock gitu. Pop rock. Kayak siapa tuh? SMA SMP. Kayak siapa ya? Andre and the Backbone gitu. Mepet-mepet aliran kayak gitulah. Iya. Mepet ya. Mepet enak. Mau di sini gantiin. Masih nyindir. Mas David. Noah. Mas David. Wow, YouTube Noah banget tuh. Jangan David lah. Apa? Mipta. Ya, Kevin. Waduh lebih bagus.
robet aja nggak robet. Gimana nih Kevin, Kevin Aprilio? Kalau kalau aku dulu bandnya pop alternatif. Popang. Enggak yang alternatif. Oh. Alternatif. Hadroh. Hadroh juga. Hadroh juga. Okay. Juga. Okay. Oh, okay. Jahat kor, senam jahat. Oke, okay. harapan ke depan nih Mas buat The Pria Idaman menurut kamu apa Mas? Harapannya semakin solid dan amin. Terus berkarya. Amin. Terus kalau kamu Mas, apa Mas harapan depannya untuk The Pria Idaman? Kalau aku tetap konsisten sih, maksudnya dalam konsisten dalam berkarya dan amin. Semangatnya tuh tetap ada gitu loh Mas. Kalo, amin. Kalau di band dimanapun pasti kan ada naik dan turun toh. Betul. Semangatnya naik iya, turun toh. Terus kadang mulai ada rasa-rasa, loh kok ini tuh? Jenuh ya. Rasa-rasa jenuh gitu. Kalau bisa dihindari dan cepat diselesaikan biar tetap berlanjut dan ber ya begitulah. Nambah personil udah. Oke, jadi komitmen ya. Komitmen satu. Wede. Buat yang terakhir nih. Wah. Pak Mursid. Ya, yang penting tetap jadi diri sendiri dan untuk teman-teman keluarga The Pria Idaman dimanapun berada, terima kasih sudah menjadi energi dan semangat bagi kami untuk terus bergerak sampai sejauh ini. Mantap. Dan tetaplah terus membara, terus tetap senang di pesta keluarga kita dan selalu menggemaskan. Oke. Amin. Oke, kalian abis ini mau main lagu apa nih kira-kira? Terbaru, Chef. Oh yang Save Me. Iya. Yeah. Video klipnya sama bintangnya. Oh yang Save Me. Itu. Ceweknya. Itu apa Beri Prima? Oh Beri Prima. Jangan bukan dikenalin. Kamu. Aku mau kepoin. Jangan. Belum komen-komen ada online. Itu kita kerjasama juga dengan teman-teman dari Squad Gibah. Ada Squad Gibah. Oh iya. Ada Gigi. Ada Mbak Ria dan ada juga dari Kamar Jagal juga. Kamar Jagal. Ya terus alhamdulillah komunitas-komunitas di Jepara juga. Alhamdulillah dengan kita support selalu dan lalu saling menjaga seperti ini terus menerus. Oke. Sip, ya, terus ya, kalau ya, kolaborasi ya Mas ya. Terus kalau teman-teman di rumah mau manggil The Pria Idaman nih bagaimana caranya Mas? Di sosmednya apa Mas? Ada semua. Kalau lebih gampangnya ke web kita saja langsung www.thepriaidaman.com. Wah, ada webnya ya, keren nih. Atau langsung ke Instagram ada kontak juga. Ada teleponnya di situ. Barangkali ya. Ada undangan, kawinan, sunatan. Mungkin siap Mas, nanti aku kalau aku sunat tak panggil Mas. Sunat dua kali Mas. Oh iya. Oke oke. Apa namanya coba Mas ucapin dulu dong Mas buat apa namanya negeri kita tercinta kan lagi ulang tahun nih. Nah. Dari Pria Idaman sendiri harapannya apa? Ucapannya untuk negeri Indonesia kita tercinta. Ya. Benar. Dirgahayu. Siapa dulu? Aku dulu ya. Boleh. Satu kata aja deh. Kita siapa? Indonesia. Wih, oh. Banget. Kirain mau dijawab kita siapa? Pria Idaman. Merdeka. Ya, kalau kamu kayak gitu. Untuk bukan kita siapa? Apa? Kita cuma teman kok. Malah curhat. Aduh, ya. Kalau ditolak gitu ya, Mer. Iya, bunyinya sepeda ya, teman. Ring. Okay. Yang belakang dong gantian. Apa nih? Oh ya buat kamu Indonesia, mas, buat Indonesia. Buat Indonesia sendiri satu apa? Satu kata untuk Indonesia, satu kata. Satu kata loh Mas, aja. Bukan banyak kata. Menggemaskan. Wah, oh, Indonesia menggemaskan. Indonesia ya. Apa tagline-nya The Pria Idaman? Ayo, Boim apa Boim? Merdeka. Boim. Apa? Merdeka. Merdeka, oke. Okay. Kalau Vera klasik. Vera. Indonesia. Udah. Satu kata untuk Indonesia. Cinta. Wah, berarti cinta. Lagi digeluti dengan cinta gitu. Ya. Oke. Nih aku cinta sayang Indonesia. Berarti. Aku sayang Fer. Sayang siapa? Waduh, jangan tuh, ada pacarmu depan. Ya. Toprak. Aduh, ya. Oke. Terima kasih. Silakan Pria Idaman untuk apa namanya bisa prepare lagi karena kalian bakal bawain lagu pamungkasnya kalian. Pokoknya terima kasih ya kalian ya. Oh save boleh, me, boleh bawa. Save me now. Oke, pokoknya nggak kerasa ya akhirnya acara kita tunggu-tunggu sudah selesai ya. Benar, sabar. Nggak kerasa ya. Satu jam ke belakang. Benar. Tapi sebelum kita closing, kita mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Okay. Semoga apa Mas? Semoga pastinya Indonesia semakin maju, tambah jaya dan tidak ada
perkelahian-perkelahian. Amin. Betul. Okay. Indonesia terus guyub. Benar. Tidak perang-perangan. Benar. Dan pokoknya musik jeng-jeng terus ada di Indonesia. Betul. Men pindah ke nih, men. Wah, jadi, pindah ke LA, piye, bro. Jangan Gaza. Jangan. Lenteng Agung maksudnya. Ya. Jadi musik jeng-jeng juga berkarya untuk Indonesia, ya. Wow, luar semangat biasa. Terus teman-teman. Beri idaman ya, pokoknya sukses terus ya. Pokoknya ini lagu terakhir dari mereka. Pokoknya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita. Dan sukses terus buat apa namanya Beri Idaman, buat musik jeng-jeng, nanti tiga musik dan pokoknya kru yang bertugas. Semuanya. Okay. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Saya Tama. Saya Vera. Saya Aib. Oke, langsung saja. Langsung saja kita sambut inilah dia. Pria Idaman. Sebenarnya ku rasakan luka dalam tangisku, kesepian yang ku rasakan terlalu dalam. Akankah kau di sini? Lari dan pergi, otakku seakan membeku kembali. Ku butuh dirimu. Apakah aku telah kehilangan arah? Sadarkanlah aku. Apakah aku akan mati karena diriku sendiri? Dan itu pun kembali, semua mimpi burukku, semua mimpi buruk. Tak bisakah kau tutup lubang dalam hatiku, karena ku tak mampu. Lari dan pergi, ragaku seakan membeku kembali. Ku butuh dirimu. Apakah aku telah kehilangan arah? Sadarkanlah aku menanti. Apakah aku akan mati karena diriku sendiri? Disappear.